punya rencana ngedate nonton teater. Supaya ngedate-nya sukses, perhatiin ya hal-hal berikut ini. Kamu bisa datang dengan pakaian kasual atau juga tampil rapi. Tapi gak ada salahnya kan untuk tampil sedikit lebih spesial. Hadirilah area pertunjukan setidaknya 15 menit sebelum jam pertunjukan dimulai, agar kamu bisa memilih tempat duduk dan beradaptasi dengan venue. Lagi pula, kamu tidak inginkan melewatkan sedikit pun bagian dari pertunjukan. Jika memiliki masalah dengan kursi kamu, mohon untuk tidak melakukan kegiatan yang mengganggu. Mintalah asisten teater di sekitar kamu untuk membantu. Saat pertunjukan dimulai, jangan sibuk dengan smartphone kamu, apalagi mengambil foto sepanjang pertunjukan. Saran terbaik kami, matikan perangkat elektronik kamu selama menonton pertunjukan teater. Kami tidak menyarankan kamu untuk berdiskusi walaupun berbisik selama pementasan berlangsung. Karena di saat-saat tertentu, misalnya saat klimaks, musik dapat berhenti sehingga suara sekecil apapun akan terdengar. Jika apa yang dipertontonkan di panggung membuat Anda bergidik, misalnya karena takut atau membosankan bagi kamu, cobalah untuk tahan ekspresi kekecewaan kamu hingga pertunjukan selesai. Jangan membawa balita ke pertunjukan, kecuali kamu yakin bahwa mereka akan menikmatinya. Kalau tidak, pasti akan mengganggu yang lain kan? Tahan keinginan kamu untuk makan dan mengemil selama pertunjukan. Tenang aja, kamu gak akan mati kelaparan karena nonton teater kok. Jika kamu tertidur, pastikan kamu tidak mendengkur. Lagi pula, bukankah gedung teater tempat yang mahal untuk dijadikan tempat beristirahat? Membawa antusiasme kamu ke dalam gedung pertunjukan adalah hal terpenting. Energi positif dan perhatian dari penonton adalah hal yang menjadikan kamu bagian paling magis dalam pertunjukan. Tapi, jangan jadi mengganggu orang lain ya. Selepas pertunjukan, kamu tentu dapat bertemu dengan para pemeran. Tradisinya adalah menunggu di depan pintu panggung dan bertemu atau mungkin berfoto bersama para pemain favorit kamu. Kalau tidak mau ikutan aturan mainnya, ya siap-siap aja, date kamu akan berakhir kayak gini deh.